Sebelum COVID memang agak memberangsangkan lah. Jadi pihak yang kami as a guide agak ni lah, agak tak menantangan untuk melayan customer. Dipercayai 150 juta tahun lalu, lokasi ini adalah laut dan kini menjadi destinasi eko-pelancongan terkemuka di Kelantan. Terletak di Kompleks Gua Ikan milik Majlis Daerah Dabong, destinasi itu mempunyai beberapa aktiviti menarik yang boleh dilakukan pengunjung dan pastinya menerokai gua antara yang paling popular. Sama saya Hafiz Nain dalam episod Spotlight kali ini, Gua Keris, Gua Ikan dan Gua Pagar di Kampung Jelawang Dabong, Kelantan menjadi laporannya. Ini adalah komplek Gua Ikan Dabong ataupun lebih dikenali sebagai Gua Ikan Extreme Park. Dapat nama ni sebenarnya kita ada Via Frata dalam 150 meter dan juga 23 route untuk rock climbing. Untuk pengetahuan, Gua Ikan, komplek Gua Ikan ini dahulunya adalah laut. 150 juta tahun yang lampau adalah laut. Buktinya kita akan tengok dan lihat dalam Gua Pagar, di mana kita ada seaweed yang dah jadi fosil ataupun yang panggil rumpai laut yang dah jadi batu, dan juga kita ada tumbuhan yang daripada luar masuk melalui air, yang dia bergerak melalui air. Untuk memasuki gua ni, yang lebih penting ni yang disarankan oleh pihak kerajaan, kena ikut SOP-nya, seperti kena mengambil guide ataupun jurupandu yang bertauliah. Dan juga setiap gua ni dia ada dia punya keunikan masing-masing. Untuk program hari ini, kita akan memasuki dua gua, iaitu Gua Pagar dan juga Gua Keris. Dan kita akan keluar ikut Gua Ikan yang melalui sungai. Okey, dalam Gua Ikan tu sendiri dia ada sungai dan dia ada apa, stalactite tu je. Gua Keris, yang special Gua Keris ni, kita ada sun ray ataupun orang panggil dengan nama lain adalah god light. Untuk SOP ni, kami dipahamkan daripada pihak kerajaan, pihak Tourism Malaysia dan juga majlis daerah. Kita hanya satu guide dibenarkan 5 orang sahaja untuk satu guide. Dan juga kita kena jaga jarak distancing